Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lali Mantan TV Sindromos. Mas Bagus kontennya nganu bakulan ayo sementara seperti ini ya guys. Namanya kita masih apa jenenge repot jualan. Iki mong bae wis do budal ning Tegalan karena koak ya, koak ngoyak icir koncone wis do icir dadi iki mong kempyung bae budal ning Tegalan terus nek bae Mbah Pomo dibengi wis nyuicil jam siji bengi kuwi ndek ingi kuwi wis budal nganu. Ndek bengi ya, ndek bengi hek jam siji bengi budal kuak mbok sampai jam piro ngono. Terus mari ngono balik. Dadi jam 1 malam tuh macul sendiri di Tegalan Mbah Pomo tuh. Terus balik lagi karena memang kuaknya kan belum selesai. Sedangkan yang lain itu tetangga-tetangga wis padha saloke wis padha icir gitu loh. Jadi ngoyak waktu ini tadi mbak pergi ke Tegalan dan ini kita sibuk nyiapne paketan ini. Apa namanya marning itu yang untuk atas nama ibu sopo kuwi mangsing 3 kilo dari backing ibu sopo kayak sing 3 kilo kayak dari Ibu Sri Yuliningsih. Ibu Sri Yuliningsih marningnya 3 kilo dari backing terus Ibu Revalina 5 kilo itu mulai proses packing. Nah seperti ini ya guys, mohon maaf untuk marning memang PO-nya sangat lama. Ini kloter kedua nunggu 1 minggu lagi karena memang proses pembuatannya itu sangat rewel. Jadi tidak gampang ya guys ya. Pembuatannya itu satu harinya tuh yang buat itu cuman sanggup bikin 6 kilo saja dalam satu harinya. Sedangkan kita pesen itu 30 kilo. Jadi masih nunggu 1 mingguan ya guys ya. Mohon dimaklumi ya guys. Terus ini kita masuk kloter baru, ini ceriping baru sekali baru. Mas Moke tolong di nganu kameranya Mas Moke. Lah ini baru, ini oh, maksudnya itu tidak ada sik luwih penak aku ning ngarep ya sik. Oke guys, ini lanjut, ini kita pakai mic ya, aku nganggo mic karena Mas Semoke ini packing jadi aku syuting dhewe ya guys ya. Ini masuk gedang pipit, ini apa jenenge triping gedang keripik pisang pipit. Warna kuningnya ini asli original, tidak ada pewarna makanan sama sekali ya. Ini tidak ada pewarna makanan sama sekali. Jadi ini asli original pisang pipit tanpa pewarna. Ini kemasan setengah kilo, kita jual 1 kiloan. Ini masuk cuman masuk 10 kilo. Cuman masuk 10 kilo aja. Karena memang adanya cuman 10 kilo. Ini barang baru, bukan barang lama. Jadi ini barang fresh ya. Kita jual yang fresh-fresh aja, tidak jual yang barang lama. Jadi yang order marning pun jangan takut marning lama apek kisut melekatek kayak apa abu-abu monyet gak enak anyar, semua barang baru oke. Ini pisang pipit ini sangat enak, renyah, gurih, mantul, manis, oke banget ya. Ini kita tes kriuk, ini kita buka, ini berarti nanti ini masih 9 kilo setengah karena yang apa namanya setengah kita buka ya, setengah kita buka. Ini setengah, cuman ini harganya agak lumayan ya guys ya, karena kita dapetnya dari sana juga sudah mahal ya. Ini pisang pipit loh, pisang pipit original tanpa pewarna. Pisang pipit original tanpa pewarna, bismillahirrahmanirrahim. Crispy-nya maho. Mandes. Masuk banget. Kempriuk ori, aromanya aroma khas pisang pipit. Orang nganggo pewarna kayak mungkin di tempat lain kan warna kuning dipercantik dikasih jinggo atau dikasih pewarna makanan, tapi kalau di Lali Mantan TV nggak ada pakai pewarna makanan asli dari Senggeurep. Asli dari sonone ya. Terus kriuk. Mantul. Crispy banget. Cantik warnanya. Mandes. Rasanya mandes tenan. Karena kita sekarang di Dong Sambi. Dong Sambi itu kalau enak
ngomongnya bukan enak, tapi mandes. Taruh DC. DC anggur apa sih? Orang mandes sih. Ini mandes sih. Tadi ada melu-melu. Mandes. Ini mandes. Mandes tenan rasanya. Pisang pipet. Masuk pisang pipet cuman 9 kilo setengah karena 10 kilo yang setengah kita buka. 9 kilo setengah. Mandes. Ayo dibeli. Cuman masuk kemarin yang tanya-tanya pisang, keripik pisang. Ini masuk 9 kilo setengah, 10 kilo yang setengah dimakan ya. Dua tas deh. Bener-bener mandis. Ini tuh bukan tipikal yang, ini kan rasanya manis, tapi bukan yang manis banget, itu bukan. Tapi yang manisnya manis biasa, jadi gulanya enggak wakeh, kan enggak. Jadi bukan yang manis banget, bukan ya. Kan masih Pak Tukang sampai melu-melu. Tergoyo jenengnya adewe pemasaran ya. Masarno kan ya semenarik mungkin pecarannya Bin Payu. Kan pecarannya kan dagangannya Bin Payu, tapi kita nak ngomong mandes ya mandes, nek ndak mandes ndak mandes. Nek iki mandes. Pol. Tetangga-tetangga sini sudah hafal kalau kita tuh emang rame. Pembawaannya rame. Jadi montas sampai mana-mana suaranya ya. Yuk. Ditumbas. Cuman mohon maaf. Aku ditipisui wong ya. Gara-gara maring kita ditipisui, ada yang misui kita. Masa kita ditipisui perkara enggak kebagian maring. Terus kita diblok. Ya Allah, mesti misui diblok. Astagfirullahaladzim. Sehat selalu Pak nggih, Bu. Yang misui dhewe. Mantap. Ayo yang mau beli pisang pipet, gas, keripik pisang pipet. Paling susah dicari kalau pisang raja, di mana-mana ada. Oh ternyata benar guys, ini pisang pipet, ini keripik pisang pipet ya, original pisang pipet tanpa pewarna mandes. Pisang pipet, monggo diorder. Gaskan, Jami mulai ngecer telek langsung dandan pengajian. Mbah Jami Bu Hajah Jami ah. Amin. Mari ngecer telek lagi tekokimu langsung adus guys. Karena persiapan dulu engkau sardang doicer wayai. Oke, koncone mung budal pengajian terus cepet-cepet salin budal pengajian. Ini lagi proses pengirisan plastik ngene iki guys, dicekeli ngene. Karena ben lurus ki mung mari udan badhe halilintar. Tuh, terus pol. Ki mau. Lampu cuma lewat. Mati lampu malap ngono terus nyala. Mbah Pomo kayak baratus guys, kudanan dili-dili kamu mulai kombon melaku, motornya gak iso munggah jadi ini, mergudan kamu mulai sekolah ya kudanan pecaki mulai sore, soalnya ngendang itu barungan gitu guys kayak ini ngelatih barungan ini barong-barong ini kuih. Alhamdulillah guys, pengiriman hari ini nanti diambil sama Mas JNT ya. Ini ada apa namanya, cripeng, yomadu yang masih ada, kita menggunakan botol, cari botol seadanya, dapat botol kecil-kecil yang penting genap 1 kilo cuman bisa untuk 3 paket itu tadi madunya. Pengirimannya nanti, kalau enggak nanti itu besok siang sudah sampai. Cuman kelancengnya itu tadi susah guys, kita cuman dapat kelanceng 20 kilo saja, dapat bagian hanya 20 kilo saja kelancengnya, soalnya kelanceng susah nyarinya guys.
karena sulit panennya kelanceng tuh paling lama paling di antara juga madu-madu yang lain. Paling harus teliti dan harus suwi. Heeh, suwi, lama. Tadi juga ada pemilih online yang order kelanceng, beliaunya katanya beli kelanceng itu sempat ketipu, salah maksudnya. Pesen ini? Yo tuku ngono kuwi lah pokoknya. Intinya ketipu deh. Regane larang pisan, 500.000 pisan. 500.000 ketipu, barangnya gak asli, rasanya gak enak. Ada juga yang seperti itu. Alhamdulillah kalau madunya kita tuh dijamin asli ori asli, dan harganya ori tidak sampai 500.000 dan itu sudah free ongkir. Khusus kelanceng, pembelian kelanceng 1 kilo free ongkir. Enggak ada 500.000. Dijamin asli original. Kodanan. Tawas kebes ki mung, guys. Mantahu. Ya Allah, ya Allah. Ini apa namanya? Keripik pisangnya ini masih 4 kilo, guys. Masih 4 kilo setengah. Yang lain sudah habis terjual, masih 4 kilo setengah. Yang mau diorder ini adalah pisang kepok pipit asli original tanpa pewarna, tanpa pemanis, pakai gula asli, pakai gula bubuk. Ya, pakai gula bubuk tanpa pemanis buatan asli, pakai gula bubuk dan gulanya itu tidak ngeneki gulanya karena tidak kok manis itu tidak ya, manisnya biasa. Manisnya soft. Soft. Oke, yang mau masih 4 kilo setengah. Gaspol. Memang cuman ready-nya cuman segitu, guys. Cuman segitu. Kalau morning besok yang udah PO-PO, yang udah pesen-pesen, yang udah transfer, insya Allah besok dikirim barangnya datang 15 kilo, baru bisa dikirim 15 kilo besok pagi ya. Besok pagi baru dikirim 15 kilo, yang udah transfer duluan nanti kita kirim dulu. Sabar ya guys, buat yang nunggu-nunggu sabar, madunya juga insya Allah besok datang. Amin. Besok datang. Semangat buat pamilu online semuanya nggih. Makasih sudah dilarisi. Gaspol buat kita supaya cepat bisa bangun rumah apa didol. Bakul los. Ngontan bakul. Mae dadi di mobil. Amin ya Allah. Amin. Amin, Mbak. Ayo. Kayaknya penjari guys, terakhir kuda dan itu tadi pulang tili-tili guys, basah semua. Melaku pisan, motornya ditinggal di tegalan sana. Di saat kita packing, bayi sing masak. Masya Allah, alhamdulillah lho. Gorengnya kerupuk pulih karo Mbak Jami guys. Kerupuk pulih digodoknya telo karo sambel. Oh terong. Digodoknya terong. Lumayan terong godok kerupuk puli mantap karena yang jenuh mbah naiki sambeli wes mateng guys lo. Masya Allah, alhamdulillah, sambel idaman adalah sambel mbah Jami bro, mantul ini dipasti gak? Kasek hutan guys, kan hutan angin ya. Boleh lah, kalau suka mana Mas Dwi? Ini pokoknya tak kira gak drisnya kan. Itu apa kenapa? Iya Pak. Nah, rasa abang. Alhamdulillah guys, hari ini kita kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paket hari ini. Tapi, putih ini kira iki loro. Iki loro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paket. Isinya ini per paket ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Kilo ada yang 5 kilo. 3 kilo 5 kilo ya, Nek. Mas iki nek 1300 ini iki mlebune 1300 pas. Heh, pas sih. Pas loro siji. Nah, alhamdulillah. Lho, diomongnya aku mah batin, tapi jirung tak tulis. 1 kilo. Nah, oleh si Jiko mata lepas kilo. Si Duarjo ini berarti pelayu. Saya tak bincul semasa. Jawa Mulu terus beras. Jawa Pol ya.
Wirot Madurono. Terpenak. Lumayan ras, guys. Ras paket. Alhamdulillah. Ana sing isi 5 kilo, ana sing 3 kilo. Ayo, tong yuk, tong yuk. Tolong pulang ini. Ana ras bala. Iki pinggir tripod tak ewang aneh sih guys ya. Ini sekurang nih. Ini kan hitung volume. Hitung volume. Hitung volume ini volume patah. Terus hitungannya. Tambah kilonan. Ya tetap tambah kilonan. Ini masih hitung volume biasa. Wow. Ini kripek nih. Kripek ini ngene Semarang iki Pak. Semarang itu Jakarta Pusat Tanah Abang. Oh Tanah Abang Jakarta Pusat. Ini dia pembinaan dia. Oh, kreatif Tanah Abang. Bener ya? Iya. Ya Alamat iki 40. Ini enggak perlu. Patang mulai ya? Patang mulai. Kalau hitung kan aku 2 meteran. Hitung ini ini pokoknya panjang ini, tali ini, tali tinggi ini, tiba-tiba 6 ribu. Jadi kenapa sama 7 meteran? Kurang enak. Ini lah kis pembayaran ongkir-ongkir itu seperti ini guys. Pokoknya untuk seluruh pulau Jawa itu per kilonya itu dari CNT itu 10.000. Tapi kalau luar pulau Jawa itu lebih mahal. Ini yang ini Jombang. Banten, Banten. Oh, Banten. Iya. Masuk 3 kilo ya. Oh, ya, masuk. Iya sih. Kan orang gitu loh mas, duitnya kira-kira mas terus sih? Lihat totalannya kayak gini ya hampir sama di jumlah tau aku di jumlah ini jumlahnya kilo mas nah Amel minta dong kira? Kilo ya. Bogor. Apa ini tulisannya? Mungkin ini volume kalau sudah di Montang Tangerang Selatan. Berarti 4 ya? Hmm, 4 kilo. Pokok kalau ukuran 2 kilo itu guys, kalau paketan so mas marneng 2 kilo atau mas madu 2 kilo itu biasanya ongkirnya itu kenanya tuh di angka 3 kilo karena pasti itu kan jumlah paketan itu kan kita kan tebal, jadi kan biar aman itu pasti 2,3. Nah kalau 2,3 sekian itu masuknya ke 3 kilo ongkirnya. Jaksel aku lupa siapa turun mas, barangnya segini nek barangnya orang teko pokoknya sesok nek maduku teko nih gini JNT turun dan sampean kirim no ya mas yo di JNT? Kagu paling oh iya? Oh kagu paling ya? Dan tonton kelana oh iya kan soalnya di atas, oh iya paling JNT kagu ya gak menyesampaian ya soalnya yang ini masa ini Express Jet Express ini gimana ya?
Seperti itu, guys. Tujuan Ponorogo itu. Iya, Ponorogo. Oke. 5 kilo kena ini. Total 12 paket. Itu sampai jumlah, Mas. Monggo. Katanya monggo. Patang kulo. Patang kulo, tangga. 10. Telung pulo, sepuluh, patang pulo, telung limo. Terus suida. Tiga ratus ini lebih dua ribu akhirnya. Ini melakukan pengiriman di Rekki apa sesu? Alhamdulillah. Jadi buat bunda-bunda yang hari ini terima paket, semoga selamat sampai tujuan. Walah majuni mas, mohon maaf ya Ki, kita mohon maaf sekali buat Mbak Reva ya, Mbak Revalina. Seng apartemen iku dek Mbak Farida. Farida. Ya Allah, Mbak Farida itu padahal tuh pembeli pertama, guys. Pembeli pertama nih kita. Beliau tuh tiba-tiba langsung transfer ngono lho. Pembeli pertama kita itu beliau tiba-tiba transfer 500 ribu itu maju. Dilebihkan semoga rezekinya Mbak Farida. Farida lancar selalu berkarir. Tapi madu nih orang pecah, Mas. Iya. Panteng loh. Pecah teko kono. Ini alamatnya. Alamatnya Jakarta. Terus ki, Bang. Iku tijol. Yo tak ijol. Mangko dhewe botol sing biasa. Ganti botol. Yo tak ijoli aku yo rusak Mbak Farida deh. Iya, Farida. Mbak Farida. Piye? Sing iki yo. Cek sing gede kan tambahnya. Pakai lah deh. Makanya aku gak guna no mesin ngano. Apa mesin sama? Aku gak guna no kocok stop. Wedi pecah ngono kuwi lho. Ngesakno pas apa meneh iki leh ngenteni iki wis suwi. Teko-teko pecah dadi kene iki. Pecah biar. Asli pecah biar gak kok. Sendet gak pecah biyu. Teko langsung bocor lho. Apalagi ini tuh klanceng tuh susah, guys. Susah. Madu klanceng itu susah rebut-rebutan madu klanceng ya. Susah sekali itu. Tadi tuh kita apa namanya cuman dapat bagian tuh 20 kilo aja. Dari sananya pun ya memang dapatnya tuh cuman 21. Diambil 1 kilo dikasihkan sini 20. Karena kan tak oyak-oyak tau guys, aku bilang tuh tolong jadi kirim Mas, jadi kirim Mas, soalnya aku oyak-oyak uang gak pernah aku sungkan. Tak oyak-oyak pokok madure sing kelanceng tak minta semua itu cuman dapat 20 kilo. Dan ternyata sebenarnya kita tuh minta 35 kilo. Tapi datangnya cuma 20 kilo karena sulit ya itu tadi. Kalau madu yang lain itu sudah panen 4 kali, 3 kali lah. Kelanceng itu baru bisa dipanen 1 kali. Sulit dan lama panen nih. Kelanceng makannya diburu banyak orang. Kelanceng. Karena ya itu memang di sisi lain kualitasnya juga, maksudnya tuh kan itunya juga bagus toh kualitasnya kan. Ya semua kualitas di madu kita tuh bagus semuanya, ori semuanya, nggak ada yang ecek-ecek, maksudnya kayak campuran apa itu nggak ada. Apalagi kita jualnya sudah bagus, murni, murce pisan, murah sekali. Jadi ini alhamdulillah barokallah laris manis selalu ya. Semoga nanti suatu saat kita benar-benar bisa punya toko madu kue sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jadi
untuk payek itu kelihatannya nanti kalaupun jadi bikin payek, kita tidak jadi nyuruh bikin payek. Kenapa? Karena nanti bakalan enak ya, dari sana ke sini. Nanti tuh istri tak kasih tahu, tak suruh nyoba goreng kentang, kentang original tipis-tipis ini kan bisa dibuat kentang ataupun kalau kecil kayak pengen makan enek kriuk-kriuknya kasih kentangnya lama nanti. Tapi ini Lekri yang tak suruh, karena biar Lekri ada pemasukan ya, guys ya. Terus jajal. Ya, jajal dulu. Dia kan tapi modalise yo aku gak ada duit blas ngono. Yo engko tak kirimi aku ning ngono guys, tak kirimi ning Mbak Pipi, tinggu modal goreng ketang iku mau maksudnya. Maksudnya itu. Biar ada pemasukan. Mau tak mencoba kentang jadi kecil-kecil ya, guys. Kecil-kecil kentang crispy kecil-kecil itu original, maksudnya nggak ada bumbunya apa-apa, real kentang, jadi nggak ada MSG apa-apa, nggak ada matchingnya, nggak ada real itu kentang. Tapi ini masih uji coba, ini kan untuk besok pasaran ya, besok tak suruh nyoba ke pasar, terus tak suruh kalau beli kentang seumpama 3 kilo suruh jadikan 3. Terus nanti ketika sudah digoreng 1 kilo ini tak suruh ngajak kreator dan plastik, habis itu tak suruh naruh di toples. Maksudnya itu dalam 1 kilo kentang itu jadi berapa gram jadinya, ngono loh maksudnya. Apalagi kan prosesnya goreng kentang itu lama sekali ya, lama. Oh berarti nek packingnya memang harus ngono kuwi terus ya Mas ya? Ngono biar aman. Oh ngono Mas, Mas Ajis. Berarti memang ngono kepikirnya Mas Ajis kuwi Mas kan apa jenenge yo gak beli ngono to. Makane packingnya maksudnya yang penting kayak di anu tapi jurune tetap bubble wrap. Terus kadang nek juga opo apa tak kayak ditambahi kertas meneh jurune ngono. Oh ternyata tetap di ngono. Berarti ngono Mas. Arep enek blinge apa gak enek blinge tetap di ngono. Nah, terus berarti itu ya bisa kita sambil belajar terus. Pokoknya yang banyak pagi panennya diantar 50 kilo, nanti juga datang besok, tapi kelasnya besoknya langsung diserbu ya guys, langsung diserbu. Tonggongnya masing sama kakak. Tonggongnya masing itu nanti gak muat-muat gitu guys. Besok itu ada randu super sama randu premium. Pahit besok ready. Randu pahit besok. Besok ketambahan kelengket guys ya. Yang belum tahu madu kelengket adalah madu yang dihasilkan dari lebah apis mellifera, perkebunan pohon kelengkeng neng mau ceramah di sini teksturnya ini wangi, kental, dominan manis, warnanya coklat dan kuning. Madu kelengkeng bisa meningkatkan kesehatan, meningkatkan ketebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak, terus memperbaiki fungsi ginjal dan jantung kelengkeng ya, memperlancar buang air kecil, memperlancar sirkulasi darah, membantu pemulihan pasca operasi, menyembuhkan luka di lengan, mencegah infeksi pada luka, menyembuhkan mah, batuk, pilek, mencegah demam dan flu pada anak, mencegah penuaan dini pada kulit dan gigi, terus menjaga kestabilan tekanan darah, menyembuhkan gejala sakit pinggang, menghilangkan rasa lelah dan nyeri otot berkepanjangan. Oh. Madu kelengkeng, rigi cuma 10 kilo. Gas yang mau, yang sekiranya ada ciri-ciri dalam tubuh kita, langsung digas. Madu hutan itu warnanya kuning coklat, rasanya manis, asam manis, manis pahit sendiri-sendiri, beda-beda ya jenisnya banyak. Karena madu hutan jenis lebah apis dursata apis cerana di hutan liar, madu ini diambil penggolang Sumatera di hutan Sumatera, meningkatkan kandungan sebagai kandungan antioksidan yang baik, ada antibakteri, jamur, meningkatkan sistem ketebalan tubuh, ketebalan sumber gizi, energi, membantu mengatasi gangguan tidur,
terus meringankan sakit tenggorokan, membantu mengendalikan gula darah, membantu memperbaiki sistem pencernaan, menguatkan janin yang ada dalam rahim. Yang kemarin-kemarin tanya, Mas, bisa nggak buat menguatkan janin dalam rahim? Bisa. Gaspol sama dudutannya lalu datang ya. Langsung chat di deskripsi. Chat di nomor WhatsApp. Anak yang susah makan kasih aja madu hutan, nanti makannya gaspol langsung 2 kilo dalam 1 hari. 2 kilo langsung kiri. Lumayan membantu makan. Itu ya guys ya. Pokoknya banyak manfaat ya, multiflora. Dominan rasanya kental manis, warna coklat kuning, teksturnya. Kalau randu itu rasanya asem manis randu, warnanya kuning coklat, encer dan kental. Kolesterol, yang kolesterol tinggi gencer sama madu randu lali mantan. Yang kolesterolnya dur-dur, kolesterolnya tinggi-tinggi. Lanceng ini yang luar biasa ini. Kalau kelanceng ini tuh ada dua guys, kelanceng itu ada jenis Levi, yang Levi itu warnanya yang coklat kemarin yang kasih tahu itu, terus yang biru itu yang warnanya yang kehitaman ya. Kalau teksturnya yang Levi itu warnanya coklat, tekstur cair, jenis teksturnya cair ya, teksturnya cair, rasanya asin. Tapi kalau biru kehitaman rasanya ketuk dan cair. Ada juga kelanceng itu. Langsung di order. Gitu ya guys. Cuman tak tanya sama yang sana, itu kelanceng yang hitam, yang biru sama yang Levi, itu yang banyak diburu itu yang Levi, yang coklat itu. Yang laris, yang banyak dibuat itu kemarin kan ada tuh yang dapat Levi, ada yang dapat Levi. Kalau nama masalah manfaat sama, cuman rasanya tuh kalau di lidah sekarang itu yang teksturnya hitam itu yang biru itu agak kecut tapi manisnya didik ngono. Iya benar. Tapi kalau yang Levi itu cenderung kecut. Gitu ya guys ya. Jadi ini 20 kilo itu kita ngambil yang diburu banyak orang, yaitu Levi. Yang Levi besok datang 20 kilo saja. Dan yang besoknya lagi. Dan yang udah pesan kita utamakan yang sudah transfer dulu ya guys, yang udah bayar. Madunya itu kita utamakan yang sudah bayar dulu, yang sudah transfer kan. Kalau di deskripsi itu ada tuh berapa itu belum termasuk ongkir, tapi khusus pembelian kelanceng 1 kilo itu kita free ongkir untuk wilayah Pulau Jawa. War Jawa gitu. Kita lanjut di gesek dulu ya guys ya, kita lanjut nanti. Sehat selalu buat semua pamiluran dimanapun berada. Terima kasih sudah melarisi dagangan mantan ya. Insyaallah nanti kita mendirikan admin perjalanan sama admin lagi kita dewek no. Nanti nomornya bisa tidak campur aduk biar nanti kalau yang jajanan lalim ke yang ini dan putih, kalau jajanan kita kita pasarkan. Kalau ini masih keripik pisang kepok pipet masih 4,5 yang mau gaspol kalau cuma dikit makan yang udah pesen yang saya transfer jangan besok khawatir. Datang 15 kilo, siapa yang duluan nanti kita kirim. Jadi sabar ya guys ya, sabar. Terus nanti datang lagi kan kita operkan itu 3 kilo.
otomatis bentuk lagi setelah 15 kilo juga dikirim lagi. Ya, gitu nggih. Mohon maaf sampean dibikin nunggu sama lali mantan. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tutur-tutur babar lali mantan selalu bakulan ngonten. Los. Kok le damis mobilnya wis anyar neh ya. Adirem duwe kono wis ganti pindu alalala. Gusti. Luar biasa ternyata ke mobilnya anyar kijang Innova all new ya Allah nular ya le muka-muka nular ki sansaya cedak sampean aku neng dong sapi kapan-kapan kalau tak jumlah neng kene sampean meneh Niko kan pertama mriko lak jelingan pas grand opening angkringane Niko mungkin pun ketok enak longgar kalau tak terjun tak terguru tak semedi neng kene jelingan piye caranya kalau kados panjenengan. Amin. Edan tenan iki mobile tuku anyar wis ganti meneh gendeng tenan. Iso wah luar biasa. Doakan ya guys, semoga Lali Mantan ketularan punya roda 4 biar bisa pulaan ke sana kemari wis gak perlu mbowo. Ben gak maste gak perlu bingung langsung bawa kakek mereka langsung bisa bawa banyak no maksudnya. Tanya. Dari kencus. Kencus. Amin ya guys ya amin ya. Amin. Kencus ngeri tanah netian.